Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain Skyblock. Let's go! Yeah. Alright teman-teman, jadi di video kali ini kita akan mencoba untuk membuat farming secara otomatis ya. Memang agak sulit sih teman-teman. Ya, pertama yang kalian butuhkan tuh ini totem ya. Kalian butuh totem yang banyak. Ini aja satunya harga 5.000 kalau nggak salah, mahal banget kan. Itu pun untuk ngefarming tomat doang teman-teman. Kalau onion tuh kalau nggak salah 8.000 atau berapa gitu. Dan kalian butuh banyak banget barang sih teman-teman kalau kalian mau bikin otomasi. Beberapa hari sebelumnya nih, waktu belum update nih gampang teman-teman, karena bisa bikin yang namanya kayak gini nih, industrial oven, industrial sawmill, terus melter sama industrial chest tuh bisa bikin di anvil ya. Sekarang nggak bisa cuy. Sekarang kita butuh banyak banget yang namanya steel rod nih untuk ngebuat. Dan sekarang gue belum punya sih. Jadi gue rencananya di video kali ini gue pengen bikin otomasi itu berhasil ya teman-teman ya. Emang agak susah sih bikin otomasi kayak gitu. Mungkin kalau kalian udah sering main gampang kali ya. Ini menurut gue masih agak susah sih. Gue udah punya kalau nggak salah industrial chestnya gue punya deh. Mana? Nah ini gue punya industrial chest sama gue punya conveyor 2 ya. Nah conveyornya itu kalian taruh di tengah-tengah sini nih. Ya ampun, restarting server gak tuh? A few moments later. Oke, entah kenapa restart server ya, gak tau kenapa. Mungkin ada update baru atau apa gitu. Oke, kita lanjutin teman-teman ya. Gue udah punya conveyornya. Kita udah punya industrial chest juga. Aduh, bentar, rapin dulu ya. Oke, ini industrial chestnya nih. Lalu, mana conveyor? Nah, conveyor. Jadi idenya itu kita bikin di tengah-tengah sini nih, industrial chest. Coba ya, industrial chest. Nah kayak gini nih teman-teman. Gimana sih? Gini ya. Iya kayak gini ya. Oh ini tuh mesti ditaruh di. Bisa taruh di atas nggak ya? Bentar. Oh nggak bisa cuy. Mesti bikin di bawah ya. Oke. Bentar ya teman-teman ya. Kita akan buat di bawah cuy. Oh sepertinya dia tuh harus di atas sesuatu ya. Berarti tuh gue mesti taruh di bawahnya dong. Wanjay. Ini agak susah nih. Ini agak susah nih begini nih. Bete gue nih. Nah gini. Dan sekarang agak aneh tuh. Masa ngancurin ini dua kali teman-teman. Ini udah hancur nih. Harus hancurin lagi. Tapi dapetnya double sih. Gak apa-apa lah. Gak tau itu bug atau apa. Kayaknya bug deh. Kayaknya harusnya gak kayak begitu deh. Susah ya bikin otomasi kayak gini ya. Lalu kita taruh industrial beltnya di sini teman-teman. Nah, gini nih ya. Masukin industrial beltnya nanti kayak gini. Terus tengah-tengahnya itu adalah conveyor belt, dimana dia akan langsung jatuh ke bawah gitu loh teman-teman. Idenya sih begitu ya. Kita coba aja berhasil apa enggak nih. Kita nggak tahu nih. Kita akan taruh conveyor beltnya di sini teman-teman. Oh iya. Kalian harus bikin ini kan ada tanda panahnya teman-teman. Ini contohnya ya, kalau gue taruh ini kan ada tanda panahnya nih. Ini tanda panahnya tuh kemana arah buah kalian jalan gitu. Jadi kalian mesti bikin arahnya ke tempat sini ya, karena kan gue pengen bikin industrial chestnya kan di sini nih. Tuh dia jalan ke sana kan, jadi nggak bisa cuy, mesti taruh di sini cuy. Nah gitu ya. Salah, kebalik cuy, kebalik, maaf kebalik. Nah begini. Lalu kita bikin lagi di bawahnya. Arahnya ke sana. Nah, ini juga salah nih. Sabar ya. Tuh, tomato gue jadi berantakan dah tuh. Oke, kayak gitu caranya ya. Emang agak rumit, agak rumit sih teman-teman ya. Emang agak rumit. Ke sana. Nah, harusnya bisa nih. Harusnya bisa nih. Dia langsung masuk ke sini otomatis harusnya ya. Kita tunggu aja apakah dia bisa. Ini kita harus bikin sepanjang ini teman-teman nanti nih. Nanti kalian bisa ganti pakai onion, kalian bisa ganti wheat ya. Tuh dia akan jalan. Loh kok malah naik di atas situ dia? Jangan naik ke situ dong. Masukin sini dong. Nah, ini kan masuk nih. Mesti dibikin lebih panjang kali ya, teman-teman. Atau gini aja deh. Gue bikin di bawah aja deh, bisa nggak ya? Kita coba ya, teman-teman ya. Kita bikin di bawah sini. Entah bisa apa enggak, gua nggak tahu nih. Seharusnya sih di sampingnya persis ya, teman-teman ya. Tapi ini kan agak di bawah sedikit nih. Gua nggak tahu bisa apa enggak, kita coba lah ya. Kalau bisa sih keren sih. Bang invite saya. Oke sabar ya. Gue invite-invitein nih. Banyak banget. Bingung gue cara nge-invite-nya. Mesti begini cuy tuh. Mesti satu-satu ya. Oh seperti tidak bisa teman-teman ya.
Sepertinya nggak bisa kalau taruh di bawah situ ya. Mesti di atas ya. Ya udah deh, mesti di atas berarti benar teman-teman. Taruh di sini aja deh kalau gitu ya. Nah, udahlah harusnya kayak gini bisa nih. Harusnya kayak gini bisa, tapi ini kurang panjang sih. Memang kurang panjang ya. Lebih baik kita bikin conveyor lagi kali teman-teman ya. Kita bikin conveyor, kita selesaiin nih 4 ini nih. Kita kan tinggal butuh 4 conveyor lagi lah, cukup lah. Tutup jalan kan? Tuh, oh bisa cuy. Bisa. Oke. Kita butuh untuk bikin steel rod ini rumit banget teman-teman. Kita butuh koal ya. Kita butuh iron. Nah, kalau udah itu baru kita habis itu bisa bikin steel rod. Nah, steel rod itu satunya aja butuh ironnya 25. Aduh. Misi cuy, mau naik cuy. Nah. Steel rod aja di sini nih, steel rod buatnya di anvil ya. Nah, pakainya 25 cuy ironnya, gila enggak? Hah, bisa sih. Iron ore gue banyak untung ya. Oke, skip ya teman-teman ya, sampai kita bisa bikin conveyor-nya dulu deh. Buset, banyak banget yang di-invite. Mana nih yang harus di-invite lagi nih? Udah gue invite semua aja lah. Tuh, gue invite semua aja lah ya. Biar inilah, gue gak tau lah yang mana. Soalnya kalau gak temen tuh gak ada tandanya teman-teman. Gue mesti nyari kalian satu-satu, ribet ya. Tuh, gue invite-nya semua dah. Dah, tuh semua udah masuk. Gak tau lah tuh siapa aja yang masuk. Gak ngerti lagi gue. Ya udahlah ya. Dah, semuanya udah masuk. Iron gue baru 15 teman-teman. Aduh, ini bakal lama banget sih teman-teman. Apakah ada yang mau ngasih saya steel rod? One hour later. Baru bisa bikin satu nih teman-teman. Buat satu, oke. Kita langsung buat aja nih. Conveyor belt tuh butuh iron sama butuh steel iron. Kita bisa bikin dua teman-teman conveyor beltnya, nice. Kita bikin dua sekaligus lah ya. Udah harusnya udah mantap nih. Mantap. Sabar. Kita taruh dulu conveyor belt kita. Udah ada berapa di sini tomatnya? Walah, lumayan banyak. 15, gampang kan? Kalian bisa ganti dengan onion, kalian bisa ganti dengan carrot, kayak gitu-gitu teman-teman ya. Ini gue tadi dikasih beberapa carrot totem kalau nggak salah, gue pakai aja kali ya. Sama gue punya wheat totem, jadi ini bisa banyak sih. Oke, ini misi dulu, permisi. Kenapa gue hancurin ya? Maaf. Kenapa gue hancurin dah? Oke. Udah lumayan mantap ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu teman-teman, cara untuk bikin otomisasi ya. Ini kalian bisa perbesar, kalian bisa bikin perbanyak, atau kalian bisa bikin muter mungkin kalau kalian niat ya. Kalau muter lebih keren lagi sih. Nanti nah mungkin kita buat ya. Gue tadi pengen bikin ini kan, castle kan, kastil gitu, kastil. Tapi ngeliat kayak begini, ya ampun. Kayaknya susah ya, buset banyak banget item di sini cuy. Banyak wood cuy. Ambil cuy, ada banyak wood cuy. Udah nikmat. Ya ini tomatnya nggak masuk sempurna dong. Kayaknya mesti benar-benar lebih panjang deh teman-teman ya. Biar efektif gitu. Jadi masuknya tuh sempurna. Atau kalian bisa bikin dia muter ke samping. Jadi dia lebih panjang gitu loh. Nggak terlalu pendek kayak gini. Kalau terlalu pendek dia ntar ya bisa jatuh ke bawah juga sih. Bahaya nih. Ini kayaknya kita mesti bikin ke bawahnya juga deh. Jadi dia kalau misalnya jatuh-jatuh ke sebelah nggak jatuh gitu loh. Tuh, hampir jatuh nih. Udah. Masuk semua gak tuh? Masuk semua ya? Wah, mantap jiwa. Nice. Kita tinggal ambil aja teman-teman. Kayak begitu jadi ya. Gampang kan untuk bikin farming secara otomatis. Itu gampang teman-teman. Ini kalian bisa ganti ya totemnya ya. Kalian bisa koal. Bisa iron gitu-gitulah ya teman-teman ya. Bisa iron ore. Nanti gue pengen buat juga sih. Ini si Chollboy mau wheat seed nih. Kita kasih dah tuh. Gue sumbang wheat seed nih. Banyak banget wheat seed nih. Silakan ambil wheat seed ini. Banyak sekali nih. Silakan. Oke cuy. Ini tomat kita udah berhasil ya. Sepertinya video kita untuk kali ini cukup sampai sini dulu ya. Nanti gue akan kasih lagi perkembangan lebih lanjut lagi. Gimana cara bikin otomisasi kayak gini-gini ya. Gimana cara bikin auto farm kayak gini lah. Kalian bisa bikin smelter juga. Tadi kan banyak nih kalau kalian lihat di
workbench ya, itu ada banyak teman-teman. Kalian bisa bikin smelter, jadi kalian bisa bikin auto iron ya, auto iron. Nih, ada sawmill juga, kalian bisa bikin auto planks buat wood-wood gitu. Kalian bisa bikin smelter. Smelter itu untuk kalian bikin kayak iron ya. Nih, ini iron-iron kayak gini nih, jadi dia auto gitu loh teman-teman semuanya. Itu mantep banget sih, nanti lah gue buat ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.